Pak Mirsa. Assalamualaikum. Aduh, udah angga. Wah, kita dijemput pakai apa? Mobil klasik. Wah, nih mobil terkeren ini. Tapi tenang, G Class ini nggak akan gue liput. Gue nggak akan liput G Class, ya kan? Kehadiran gue di sini untuk jalan-jalan dan nggak akan ngeliput ini. Ayo ku, kita jumatan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini adalah Bapak Angga Khairul Firkansa. Firkansa Khairul. Ya, Pak, makasih ya. Kang Enyon aman ya aman lah. Tapi lo, itu lo pape kan? Hah? Pape kan? Yeah. Gue nggak bisa cium itu lo, Bray. Nggak tahu. Atau apa sih? Lo tadi keluar asap gue nggak. Penciuman gue nggak ini. Aduh. Jangan begitu. Tahu nggak tahu kalau lo ngerokok Samsu apa yang bisa gue bisa cium? Pamirsa, ini kita sholat Jumat di Islamic Center Padang Panjang. Kayaknya udah ngambil wudhu, lo tinggal sholat aja. Masih pesan gue, mobilnya ini keren, emang bagus ini. Ini kita serasa kembali ke zaman era tahun 90-an ini. Tapi masih gak kalah kan, Yon? Apa? Gak kalah kan? Enggak lah, emang kerenan ini kemana-mana. Yuk, kita jumatan. Ya, Pak Mirsa, udah selesai jumatan. Wah, view-nya Masya Allah. Gunung apa nih, ku? Singgalang. Oh ya, nih Pak Mirsa. Hah? Atip nih. Singgalang gitu. Gunung Singgalang. Kita cus. Ya, semua mobil ini di review keren nih. Gila loh. Tahun berapa nih, ku? 96. Pokoknya yang punya mobil ini pasti orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu G-Class di zaman era Pak Harto ini. Ya, kebetulan dulu bokap itu kan sales apa? dealer Mercy. Nah, jangan salah ngomong dong, aku masih sales. Sales. Dealer. Main dealer Sumbar. MPM. Apa namanya? Firkansa Utama Motor. Firkansa Utama Motor. Jadi nama Firkansa Utama Firkansa itu udah dari dulu ya. Udah dari dulu. Karena nama angku juga ada Firkansanya. Tengahnya. Oh, tengahnya Firkansa. Ini kenangan-kenangannya ini. Ya, ya ini tinggalan salah satu peninggalannya almarhum lah ya. Ya kita ada nilai emosionalnya sebagai anak-anaknya. Sebenarnya bukan karena mobilnya, karena Mercy-nya, tapi ini ya pakaian bokap lah istilahnya. Yo, tapi masih ini gue masih kerawat. Tadi kan gue kaget tuh ngeliat catnya tuh. Gue pikir di repaint. Yang ada bagian repaint, ada yang enggak. Memang udah beberapa kali ditabrak inilah, tabrak inilah. Babi pernah ditabrak babi. Uset. Babi segede anak sapi tuh. Di mah? Waktu jalan ke Jakarta waktu itu, waktu kecil. Walah. Kalau misalnya Innova atau Avanza itu pasti balik itu guling. Orang-orang segede anak sapi kok. Wah. Lagi dikejar penduduk keluar dari kampung. Jeker aja samping. Ini G300 ya? G300. Mesinnya sama kayak E300 kan? Tiger ya. Iya kan? Ya, sama ya? Ya sama. Mantap. Sos. Masih jalan kilometernya? Kilometernya Nggak jalan lagi. Jangan bilang-bilang. Tapi ini masih kerawat banget, ya Allah. Alhamdulillah. Suaranya juga masih oke kan? Iya, kok masih responsif ya? Matic loh, bro. Ini matic ini. Jadi, prinsipnya itu kayak matic zaman dulu itu masih kickback gitu. Jadi kita gas. Kita harus kickback dulu berganti dia. Iya, lepas. Nah, gitu. Kickback ya. Tapi untuk yang biasa main matic zaman dulu, kayak sekarang juga kayak gitu sih rata enak. Ya. Buat jadi pindahin si sinkromis itu awet sebenarnya. Mengawetkan sinkromis matic. Nah,
bagi yang mengerti. Bagi, ya, ya gitulah. Cuman ini mobil juga udah kemana-mana juga sih, bolak-balik Jakarta apa pada zamannya ya. Onde mande pemandangannya. Baik sama aku. Ngapain mesti ke luar negeri kan, di sini aja juga banyak pemandangan. Tapi kalau gua, ya kan, kalau orang-orang di kampung ngapain misalkan ke Padang, gua pemandangan kan di Cianjur, kayak di Garut. Nih, aduh, nih bini gua pasti depan nih, lihat pemandangan kayak gini. Ada bener, ya kan? Istri, ajak dong bininya. Apa? Anak-anak kesini. Gua mau ajak, ku. Tapi dia masih agak sensitif gitu. Kenapa sensitif apa? Kalau denger-denger kata mantan di mari gitu ya. Itu kan udah dari ini udah cerita lama. Iya, udah gue bilangin ceritalah lamu ya kan. Iya. Kasih ada sampai. Musim bisa berubah, orang bisa berubah, benar enggak kan? Iya, musim udah berubah. Nah, ngomong-ngomongin mantan itu jadi ngerebet-ngerebet ke soro daku. bisa disetrap nanti sampai rumah nih kan. Pamiyarsa. Nih, benar-benar kayak di Garut nih suasananya nih. Nih. Disuruh ke Padang nih, emang udah agak nih. Tenang nih. Tenang nih. Tidak usah berpikir tentang mantan. Dia bapik, dia mah ngamuk ya kan? Jangan ngamuk lah. Nah. Nah, ini nih. Tugu selamat jalan, selamat datang. Pasti orang-orang perantauan ketika datang lihat itu pasti senang banget. Ya, itu foto dari arah sini ke sana. Nya, alhamdulillah. Sos, pamirsa, ini kita turun menurunin bukit ya kan, dari Padang Panjang menuju Danau Sikarak. Di sini terkenal makannya ikan air tawar, bilis. Ikan bilis, pasti bukan ikan wader ya. Bili. Nah itu danau nya udah nampak. Kelihatan itu, apa saja yang kelihatan? Nampak, bukan ketinggal. Ketinggal apa? Sudah aja ketinggal. Aduh, ikan bili. Lutfi Agustian. Sos. Oh, ini bensin. Ini mercinya bensin. Wah, ini danaunya sudah nampak. Ya kan? Masih bersama Kuda Angga. Sos. Ini buat teman-teman yang pasti kangen sama apa, sama kampungnya ya, sama ranah Minang. Mudah-mudahan kakaknya selalu mendoakan buat para perantau-perantau, semoga diberikan rezeki yang berkah berlimpah. Amin. Bisa pulang kampung. Amin. Bisa dapat lagi orang kampung aslinya. Amin. Yang apa tadi semalam tuh? Apa tuh? Yang laki, yang cowoknya dapat cewek Minang lagi, ya kan? Oh jangan. Oh gitu ya. Tergantung jodohnya apa aja. Oh iya, tergantung jodohnya ya. Biar bisa pulang kampung bareng-bareng ya. Iya, kalau perlu kampungnya jadi banyak. Wah, jadi banyak jodohnya. Jadi kalau misalkan kampungnya banyak itu berarti saya banyak dong. Bukan, maksud gua kan kampung gua di Padang. Kebetulan ini gua orang Sunda ya. Kampung gua di Balaraja di Padang. Berarti dua kampung. Itu loh, Bro. Nih, oh itu ya. Sus. Pemandangannya rancak ini. Kita belum ketemu danaunya ini belum. Suki, Tanjung Mutiara. Betul, apa? Ya. Ini berarti kita sama aja kayak nge-review Jeep J300 ini. Enggak lah. Sos ini. Kang, mana Samsuna, Kang? Bengebul.
Enggak boleh, nanti dong. Nanti. Jangan merokok di sini. Gua aja pengen ngerokok nih tadi enggak ngerokok-ngerokok. Nah, itu. Air danannya gede banget ya. Airnya kok ini ya, kenceng ya? Enggak. Lebih gede daripada Danau Meninjau. Ini kan danau vulkanik ini. Keramba. Yo, keramba banyak, yo. Keramba. Tis, Mercedes Benz. Aduh. Nyaman banget, Pak Mirsa, kena lubang aja gak kerasa. Buah pantai, Kang. Nggak tahu kalau di sini apa namanya itu buah lontar itu. Apalah namanya biawa itu buah lontar. Kalau di Jakarta. Nggak tahu gua apaan. Ini itu buat apa? Buat turunin panas kah itu? Kenapa enggak? Enggak ya. Beda. Buah lontar itu cocok buat sendi tulang, buat yang ngapuran, buat tulang sumsum, buat nambah kekentalan sperma, sos itu pokoknya. Nah, kita sudah sampai makan. Ini pemberhentian bis ALS ya. Dek, ini kasih kue. Oke, ini rumah makannya di Angin Santai. Nah, ini apa namanya nih? Dek, apa namanya deh ini? Pange. Apa itu pange? Pange itu sejenis gulai. Oh, pange. Nah, pange. Tapi ikan. Iya. Oh, sos ini. Ini ikan apa nih? Teri. Ikan bilis. Bilis, lu. Hasil danau Singkarang. Hasil danau Singkarang, ada lagi tempat lain. Oh, ikan sini. Ini karena kita udah makan. Wah, beneran nih. Para netizen bilang hati-hati kalau keluar Sumbat langsung timbangannya di ini apa? Kapuak, kapuak, kapuak. Sekarang kita cobain G300. Jangan dijual. G300. Bisa enggak, Nyon? Oh, bisa dia nih. Ini kencengnya setengah gas ya? Pamirsa, ini sekarang kita sudah ada di rumah gadang. Nah, ini rumah khas Sumatera Barat. Ciri khas rumah Sumatera Barat ini adalah rumah gadang, rumah besar. Ini kita tadi ada di Kota Padang Panjang, tempat TIKM, Pusat Kebudayaan Minangkabau. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Kang Enyon. Pantau terus tentang virtual tour, trip report perjalanan, family time, dan juga podcast yang ada di channel Kang Enyon. Makasih banyak udah nonton dan juga dukung channel Kang Enyon. Semua salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.